Oke, selamat datang lagi di channel Angaman Pam. Kali ini kita mau bikin kokopit cacah ya sobat. Sebelumnya kita niat di kembang dulu. Ini sobat, mendungnya petang sobat. Jadi kita bikin kreasi di rumah aja, bikin kokopit cacah ya. Pek mendung, nggak bisa hunting-hunting. Ya, ini bahannya sabut kelapa ya sobat. Ini udah saya fermentasi, saya buang taninnya. Ini sobat. Terus alatnya ini sobat, kayu ini aja sobat. Buat lemek kayu, kayu yang lurus ya sobat, yang rata. Terus nyalatnya sobat, kolok. Wah, udah mulai hujan lagi sobat. Nah, oke, kita tetap lanjut bikin kokopitnya. Oke sobat, kita mulai aja pembuatan kokopitnya. Ini sobat, dikit-dikit aja ya sobat. Kalau terlalu banyak sobat, apa susah sobat, nggak harus kena, mendingan sedikit-sedikit aja. Oke sobat, ini hasil dari kokopit cacahnya. Bisa kita buat nanam anggrek ataupun tanaman hias lain.
Oke, selamat mencoba sobat. Semoga bermanfaat. Bagi yang tidak bermanfaat juga tidak apa-apa. Oke, sekian. Terima kasih.